Hubungan Tamara Tias Mara dengan Yudi Arvandi memang tidak mendapat restu dari para sahabat dekat Ibu Dante. Kiki Farel, selaku sahabat dekat Tamara, mengungkap jauh sebelum pembunuhan Dante, hubungan asmara Tamara dengan Yuda tidak mendapat respon baik dari para sahabatnya. Kiki Farel dengan tegas mengatakan tidak setuju dengan hubungan Tamara dan Yuda saat memberikan keterangan pada awak media melalui Zoom meeting Minggu 11 Februari. Namun Kiki Farel enggan angkat bicara saat ditanya alasannya sejak awal tidak mendukung hubungan Tamara itu. Ia berdalih alasan itu biarlah dia dan sahabat Tamara lainnya yang tahu. Bahkan Kiki Farel beserta sahabat Tamara lainnya pernah dengan tegas menyuruh Tamara secara langsung untuk mengakhiri hubungan keduanya. Namun tak diindahkan oleh Tamara sendiri sampai akhirnya berujung tewasnya sang putra Dante. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.